Kojo to chase again. Twakey is there. Kojo has beaten him. Now then, Kojo has scored, and this one will count. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, menyusul hasil imbang antara Oman versus Kirgistan pada laga terakhir Grup F. Bagi tim Garuda, ini adalah untuk pertama kalinya melenggang ke fase knockout Piala Asia. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Jepang pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Al Tumamah Stadium, Doha, Kamis, 24 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat peluang anak asuh Shin Tae-yong tersebut lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menipis. Lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 merupakan sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Sejak pertama kali tampil di Piala Asia, tim Garuda tak pernah lolos dari fase grup. Pada edisi 1996, 2000, 2004, bahkan ketika menjadi tuan rumah pada 2007, Timnas Indonesia tak mampu menembus fase knockout. Meski melenggang ke 16 besar, lawan berat pun telah menanti Timnas Indonesia, yakni pemuncak Grup B, Australia. Rencananya, duel kedua tim akan berlangsung di Jasim Bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Minggu, 28 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Netizen soroti keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang tak memainkan Shane Patinama saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Netizen menyayangkan hal itu dengan menyinggung perjuangan Shane Patinama yang harus bergabung ke Timnas Indonesia usai menemani ibunya. Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di laga terakhir grup di Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Al Tumamah Stadium, Rabu, 24 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. 3 gol Jepang dicetak Ayase Ueda, penalti menit 6, menit 52, dan bunuh diri dari Justin Hubner, menit 88. Sedangkan gol balasan Timnas Indonesia, ini dibuat oleh Sandy Walsh, menit 91. Kekalahan dari Jepang membuat Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di Grup D dengan 3 poin. Sedangkan Samurai Biru julukan Timnas Jepang, mereka menempati tempat kedua dengan 6 poin. Sementara itu, Shane Patinama menjadi trending topic di media sosial X sebab banyak netizen menyayangkan pemain berusia 25 tahun itu tak mendapat kesempatan bermain di Piala Asia 2023.
Shane gak dimainin, kasian banget, tulis HRST. Sementara itu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu bisa terjadi via jalur tim peringkat 3 terbaik. Tak hanya itu, strategi unik Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggot, dipasang sebagai striker. Ya, ada momen yang menarik yang tersaji dalam duel Timnas Indonesia versus Jepang. Momen itu terjadi ketika memasukkan Elkan Baggot di menit ke-73 dengan menggantikan Egy Maulana Fikri. Alih-alih dimainkan untuk memperkukuh lini pertahanan, ternyata pemain Ipswich Town itu justru bermain sebagai striker. Situasi ini jarang terjadi di Timnas Indonesia. Kemungkinan, Shin Tae-yong melakukan strategi ini. Sebab, situasi deadlock sehingga memasang Elkan Baggot sebagai striker guna menjangkau bola-bola udara. Sayang, Timnas Indonesia akhirnya tetap harus menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Stadion Al-Umamah, Doha, Qatar, Rabu, 24 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya skuad Garuda wajib meraih kemenangan guna lolos langsung ke 16 besar dengan status runner-up. Alih-alih tak mau senggol lebih jauh-jauh hasil kekalahan melawan Jepang, Wakil Ketua Umum, Waketum, PSSI, Zainuddin Amali, angkat bicara soal nasib Shin Tae-yong dalam menangani Timnas Indonesia. Dia menyatakan nasib Shin Tae-yong ada di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Zainuddin Amali mengatakan jajaran pengurus PSSI memang sudah melakukan rapat terkait dinamika yang ada. Hasilnya, hanya Erick Thohir yang punya wewenang memberikan keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong. Beberapa hari lalu, kami sudah rapat exco PSSI. Kami sepakat menyerahkan ke Pak Erick yang akan memutuskan soal pelatih Timnas Indonesia Senior dan U23, kata Zainuddin Amali di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Kontrak belum tahu. Bagaimana keputusan di Ketum, kami akan ikut. Itu hasil rapat resmi Exco PSSI selanjutnya. Tim nasional, Timnas, Indonesia ketinggalan 0-1 dari Jepang di babak pertama matchday terakhir grup D Piala Asia 2023 pada